Yosi. Dan saya Agent Dani. Yosi Dani kali ini akan membahas 3 tahun Hendy Ita. Kita bakal nanya ke masyarakat bagaimana pendapat mereka tentang kepemimpinan 3 tahun Hendy Ita. Halo, selamat sore. Saya mau tanya gimana menurut kalian tentang kepemimpinan 3 tahun ini Pak Hendy sama Bu Ita? Wajah Semarang itu saya melihat juga ada perubahan sih di wajah kota Semarang. Kalau menurut saya sih, kalau dilihat emang bagus kalau orang luar kota masuk. Ini enggak Semarang istilahnya. No. Ini enggak Semarang. Terus sebagai orang Semarang asli juga kelihatannya Semarang lebih berwarna. Menurut kamu pemimpinan 3 tahun Hendy Ita gimana? Menurut saya udah bagus karena kalau kita lihat sekarang itu Semarang udah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ada ini PIP, terus fasilitasnya juga udah makin maju. Oke. Kalau kamu sebagai pelajar udah makin maju. Oke. Kalau kamu sebagai pelajar merasakan nggak sih infrastruktur yang ada di kota Semarang? Iya, merasakan nggak, seperti BRT, terus ya fasilitas-fasilitas umum yang ada WiFi-nya juga, WiFi gratis juga gitu. Oke. Dari menurutku sendiri, dari perubahan kebersihannya juga udah, dan dari taman ini pun dari yang awalnya cuman biasa-biasa aja dan udah direnov sebagus ini tuh udah menurutku udah wow banget sih. Wow banget. Oke. Okay. Apa ya? Fasilitas ya? Fasilitas. Jalan juga udah banyak yang benar. Oke. Okay. Trotoar juga pada bagus. Sekarang Semarang semakin bersih, masih banyak sih. Ya kalau di daerah saya sih ada. Apa itu misalnya? Kayak ya sekarang mulai beralih ke transportasi umum. Mulai nyaman ya RT ya. Rapi-rapi gitu. Kalau dari infrastruktur sama taman-taman kota gitu udah ada perubahan sih kak. Udah signifikan banget. Untuk pendapat saya itu yang saya lihat hari ini loh mas, ya. Itu terus terang sangat rapi, terus gimana, bersih sekali lah. Bersih. Saya terkesan di sini enak, nyaman sekali betul. Untuk semoga Semarang kedepannya itu lebih didik, lebih bagus lagi. Agen Yosi, Agen Dani, misi selesai.